Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan membahas cara untuk mempercepat ya pembuatan King Kong Behemoth gitu guys. Dan juga ada beberapa yang akan aku bahas di sini ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ya, di pojok ya, di pojok warna merah tulisannya subscribe guys. Ya, untuk di acara Behemoth ini ya, bukan Behemoth sih, tapi iblis terinfeksi ini sebenarnya udah ada tambahan ya di level 6 gitu ya. Dan di sini aku sebenarnya udah buat masukan sama developernya itu tahun lalu ya, biar dikasih tambahan level. Sekarang baru ditambahkan gitu ya, baru beberapa minggu gitu ya guys, baru muncul ini ya. Dan untuk menyerangnya memang sangat kampret banget gitu. Kalau menggunakan Mars 1 sih memang bisa kalah, tapi untuk di Mars 2 kalah cuy. Kalah aku lawan menggunakan ini di Mars 2 terutama ya, itu kalah guys. Meskipun powernya udah seperti ini ya, kalah juga gitu ya. Kampret banget emang ini untuk di level 6 ini, apalagi nanti ditambahkan ke level 7, 8, 9 atau mungkin sampai ke 10 ya, mungkin aja gitu guys. Dan moga aja sih ini hadiahnya diperbanyak lagi ya. Ini pelit banget menurut aku tuh kan, sakit banget. Dan nantinya juga di sini ya, untuk kura-kura ninja ini maunya sih menyelesaikan petualangan ninja ini gitu guys. Dan sayangnya kita harus top up ya. Dan dari kalian kalau sudah top up ya, ini bisa nyambung apa kagak nih sebenarnya ya? Kan kita dimintai untuk tiket keberuntungan gitu ya, sebanyak 5 ya tiket keberuntungan. Tapi sekarang itu udah ada perbaikan cepat gitu guys. Dan di sini kita dimintai keberuntungan lagi ya kan? Oh, kira diminta tiket keberuntungan, ternyata enggak di sini cuy, malah kita diminta koin gacha lagi. Gacha lagi 10 cuy, uji 5 kali terus menyelesaikan misi 1 kali gitu ya, selesaikan satu dari misi cerita ini juga sama ya. Ini misinya belum muncul soalnya. Tapi ini kita dimintai menggunakan tiket, atau kita bisa menyelesaikan ini di akhir acara ya. Mungkin di Zap ini nanti akan ada tiket keberuntungan lagi itu ya. Terus kita upgrade, siapa tahu ini bakalan nambah juga gitu guys. Jadi satu gitu ya. Ini kalau kita hitung-hitung mungkin bisa sampai bintang 4 lebih ya mungkin ya, sampai skillnya bisa kebuka gitu ya, bisa aja gitu guys. Ini 200, terus ini juga 200. Tapi sayangnya kita harus top up cuy, sebab kita harus top up, top up, top up, dan top up cuy. Seperti itu ya. Buat kalian yang ingin top up game State of Survival, aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku, pastinya murah, cepat, aman, dan legal guys. Kali ini Sunsky Gaming Shop ada promonya via login, dan harganya seperti ini guys. Murah banget kan? Kalian cukup kirimkan akun kalian, kemudian bayar, selesai guys. Diamond kalian langsung masuk ke akun kalian. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Kunjungi websitenya di www.sunskygamingshop.com untuk via ID-nya guys. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Sunsky Gaming Shop Official. Nah, mumpung masih ada promo, buruan order sebelum kehabisan guys. Oke, kembali langsung ke topik ya, untuk di acara Behemoth ya. Kebetulan banget sekarang itu ada acara seperti biasa, dan itu tunggu-tunggu. Ini acaranya progres mudah gitu ya namanya, dan pastinya di sini aku akan pilih Behemoth-nya gitu ya. Karena di Behemoth ini aku udah nimbun itemnya ya, Behemoth di bagian King Kongnya ini udah aku timun-timun gitu guys, dan nantinya akan aku gunakan. Dan untuk acara ini berapa hari ya, 4 hari ya, 4 hari acara ya. Ini dapat 2 aja, 99. Wih, anjir, mahal banget ini. Lipat 99 aja udah kewalahan, apalagi sampai 9999 seperti itu cuy. Dan nantinya juga bakal ada VIP
level 20 ya maksimalnya, itu bakalan kampret banget untuk naikkan statistik, terutama ya statistik kita bakalan naik signifikan banget. Dan ini mumpung ada yang bantu, moga aja bisa menang. Biasanya kalah guys untuk di Mars 2 ini. Kalau Mars 1 sih udah pasti menang gitu ya. Di Mars 2 nya kalah biasanya lawan level 6. Itu level 6 kampret banget. Sebenarnya ya kita nggak perlu sampai ke level 6 sih. Level 5, 4 itu udah selesai ya. Pastinya kita akan mendapatkan item tambahan untuk pesawat generasi ketiga ini ya. Untuk behemothnya sekarang karena belum ada acara behemoth, jadi aku nggak akan gunakan terlebih dahulu. Nanti pada saat ada penggunaan fragment behemoth baru akan ada gunakan. Sebaik kita timbun aja terlebih dahulu ya. Dari 100 jadi 70, ya lumayan coy. Kurang lagi 30 fragment gitu ya, hemat. Patasan banyak orang yang udah King Kongnya max di tank saat dia gunakan cara ini. Baru aku gitu cuy. Jamet dan anak haram baru bisa berkembang langsung. Dan nantinya di sini aku akan melawan state berapa ini ya? 459. Mungkin dari kalian di sini ada dari state 459. Coba komen di kolom komentar ya. Kita akan bertemu di pertarungan SVS kali ini ya, di minggu ini gitu ya. Dan untuk menyelesaikan misi seperti ini ya, biasanya aku akan menggunakan plasma. Plasma akan aku gunakan ya sampai selesai pembuka peti sampai belakang itu ya. Di situ udah selesai coy. Dan juga akan aku gunakan percepatan untuk menaikkan statistik behemothnya. Ya, kebanyakan percepatan konstruksi itu aku gunakan di bagian yang lain ya, di Migo soalnya. Kejar target juga, mau cari koin masalahnya. Waduh, sepas hari masih banyak juga ya, kita harus top up juga kalau mau buka ini. Waduh, top up, top up, top up sampai goblok cuy. Ya, ya seperti itu aja ya caranya untuk menyelesaikan misi, nggak perlu sampai berambisi. Karena untuk acara sekarang itu banyak banget menggunakan item. Itu nggak sedikit banget yang menggunakan item. Sangat-sangat banyak banget sekarang. Ini ada speed trail lagi nih besok. Ini harus gunakan ini. Kalau nggak gunakan speed trail, ya nggak bisa buat pasukan generasi terbaru ya nantinya. Si Robby soalnya cuy. Aku mau fokus sama si Robby soalnya besok. Buat si Robby biar lebih kuat lagi ya daripada si Wolf. Oke, langsung kita cek. Oh, akhirnya kita menang ya. Kalau biasanya itu untuk di Ibis terinfeksi level 6 ya, itu kalah nih cuy. Oh, level 6 ini level 5 ya. Kalau level 6 aku gunakan kalah. Ya ngapain harus level 6 ya, kita bisa gunakan level 5 ya untuk mendapatkan hadiah pesawatnya ya. Itu nggak harus menggunakan level 6 soalnya. Untungnya sih seperti itu. Kalau wajib menggunakan level 6 itu agak susah mungkin ya taruhannya ke depannya itu guys. Di bagian kura-kura ini gimana ya, kita harus top up untuk menyelesaikan ini. Dan stasiun energi ini kita juga harus menyelesaikannya ke level 20 terlebih dahulu. Mungkin nanti sampai kebuka ini baru akan aku top up di bagian tiket keberuntungan ini ya, biar bisa mendapatkan 272 fragment. Ya lumayan tuh coy, 272 ini juga sama, nanti di bawahnya juga sama. Waduh lumayan itu. Apalagi ini pemburu ya, pastinya lebih hebat lagi daripada si Adawong gitu ya di Resident Evil Pati coy. Apa Vendetta namanya itu ya, Resident Evilnya itu ya. Kayaknya kita juga bisa menaikkan skill ya nantinya ya, kalau kita bisa mendapatkan semua fragmentnya si donat ini ya. Aku bilang donat aja susah banget bilangnya. Oke, itu dia sedikit saran dari aku ya untuk menaikkan behemoth dengan cepat ya, terutama di behemoth kongnya ya. Dengan cara tadi itu
kita pastinya bisa mempercepat pembuatan behemoth, terutama di King Kong ya, menghemat fragmen. Ya dapat diskon 30 itu udah lumayan banget daripada nggak sama sekali gitu ya. Sampai ke bagian emas udah selesai langsung ke bagian T-Rex nantinya gitu guys. Pokoknya fokus di bagian itu terlebih dahulu ya. Ini juga akan aku pilih setengah di bagian T-Rex dan setengahnya itu di bagian King Kong-nya ya. Soalnya mau biar balance semuanya, biar warna emas juga, yang biar nggak ada yang terlewatkan gitu. Alasannya ya, kalau kita udah miliki behemoth warna emas ya, terutama di King Kong atau di T-Rex, itu udah pasnya hebat banget. Ya untuk di jalur air ya, biasanya kita itu bakalan ketemu orang-orang yang seperti itu guys. Ya lebih dipermudah ya, gak terlalu susah jadinya nantinya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Masih di pojok ya, di pojok warna merah tulisannya subscribe. Dan saksikan video berikutnya di Indonesia Apps.